Guys, seperti yang kembali lagi di game Art Night ya, dan di video kali ini gua mau coba untuk eventnya Code of Brawl. Di sini udah hampir habis ya, gua sedikit telat untuk mainnya dan ada sedikit cutscene, gua skip aja storynya. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari ini? Gua disuruh milih lagi nih. Oke, ini seperti quest kah? Ada 20 quest ini. Nyelesain stage dengan 3 bintang katanya. Oke, tier penguin medal ini bukan stage-nya. Oke, ini kebuka kalau misalnya kita ngelarin downtown. Kita ke downtown dulu nih. CB1 level 20. Oke, langsung saja. Kita skip. Oke. Sini aja. Ada 2 objektif kita, protection. Oke, gua coba dive di sini aja nih. Ya ampun, ke atas dong. Oke, kita cepetin. Ini momennya baru lagi sih ya, baru gua lihat gitu. Mungkin momennya emang untuk event kali ini gitu ya. Oke. Ada 23 momen ya. Oke, ada yang baru lagi nih. Ini kayaknya lebih kerat ya defense-nya. Ichiyo koroshite shimau no wa gesaku to kokoroeru. Ah, wakatta. Kono kisaki de tsuraneku. Oke. Ini nih, gua suka nih. Ya ampun, iya, gua lupa kalau skillnya si Skadi ini. Setelah kita deploy, skillnya langsung aktif. Harusnya gua deploy pas ada momen yang gitu ya, biar lebih efektif aja gitu. Oh, udah kelar. Kita skip. Nice. Originnya ini bisa kita farming dari setiap eventnya ya. Lumayan lah. Ada stick baru, kita dapat originit kuning-kuning. Level 30, langsung saja. Oke. Kita skip seperti biasa. Oke, di sini aja. Nah, ada yang baru lagi nih, apa nih? Gue juga kurang mengerti sih. Defend the terminal. Oh, ini nih. Ini apa nih maksudnya nih? 20 DP. Semacam buff aja sih. Ntar dulu deh. Sini aja. Ini jangan dihancurin dong. Sini aja. Gua mau coba pakai yang satu ini nih. Comment terminal. Kalau gua baca-baca sih death-nya nambah 200%. Resistennya 20 dan isi 10 HP per detik. Terus increase operator deployment limit by 1. Kalau misalnya limitnya 6, 8 rank sama 2 di sini, jadi nambahnya jadi 9 dong ya. Jangan sampai hancur dong. Di sini, Helagur. Skadi.
Gua coba deploy sampai limit dulu deh, baru gua aktifin yang ini. Kimi tachi no tame ni jigoku no ittouchi ni heya o yoi shite oita kara. Anshin shite itte rasshai. Ah, wakatta. Oke, dua lagi. Ini deh, boleh. Hajime yo. Belum ada yang terbang-terbang nih. Jadi archer gua enggak, ranger gua enggak ini. Enggak ke deploy. Nah, kita aktifin. Nice, bisa deploy satu lagi. Durasinya kayaknya sih nggak ada durasi. Iya, yang nggak ada durasi deh. Soalnya yang disebar di bawah ini nggak berkurang juga gitu. Oh, udah selesai. Selama itu nggak hancur, ya kayaknya aktif terus. Anata gata, Yakenohara ni natte shimaimashita ga, nanika nokoshita katta no kashira? Oke, kita lanjut lagi ke CB3, level 35. Langsung saja. Start. Kita skip. Oke. Ada dua orang. Bison sama Mostima. Oh, ini yang mau kita gacha nanti nih. Mostima ini mage. Iya kan mage? Iya benar mage. Lalu Bison ini defender. Kita cepet ya. Kita cari ini dulu deh. DP dulu. Di sini satu. Dibantu dengan Frostwick. Frostwick harusnya di tengah sini aja sih. Ya, nggak apa-apa lah. Kita kunci. Ada lagi nih. Mungkin di setiap stage yang kedepannya mungkin bakal tetap ada ya. Oke, kayaknya tinggal menunggu aja sih. Kita hidupin ya. Untuk efeknya yang 200% ini gua juga kurang tahu apakah emang aktif atau enggak. Soalnya gua lihat-lihat di statusnya sih kayaknya belum ada tambahan gitu. Atau mungkin hidden stat. Gua juga kurang tahu. Oke, kita tambahin di sini. Mantap. Selesai. Kita skip. Anata gata Yakenohara ni natte shimaimashita ga nanika nokoshita katta no kashira? Lanjut lagi ke CB4. Langsung saja kita start dan lanjut. Oke, kita skip. Tempatnya berubah lagi. Kayaknya nggak ada yang mesin tadi ya. Waduh, gua kira di setiap stage itu bakal ada. Ternyata tidak. Ada dua ya. Gimana ya? Harus dibagi dua tim dong ini. Sini satu. Granny. Satunya bakal ke kanan. Crosslip. Kesini aja nih. Kita kunci di setengah. Tengah ini ya pasti orang lewat gitu ya. Mantep, keren banget tuh. Lu gagal bener bang. Wah, parah sih. Ya belum butuh, terlalu butuh healer ya. Kita bantu
si proscriptor. Wah, hampir lewat. Okay. Boom. Tinggal dua lagi, ini yang terakhir. Oh, tiga deh. Oke, baiklah. Tiga, empat, nice. Kita skip lagi. Oke, selesai. Apakah masih ada kelanjutannya? Masih ada nih, sepertinya ini yang terakhir deh. Kita coba deh. Kita skip. Nah, ini lumayan banyak. Ya, apa sih anjir? Cannot block. Wah, gimana dong kalau misalnya nggak bisa di block? Loh. Oh, dia bakal tetap muter-muter ya mungkin. Kita blok dulu. Oke. Berarti gua harus deploy ranger gua nih. Bisa di stun. Aman deh. Kita blok. Ngadep ke bawah aja deh. Oke. Frostleaf. Oke, kita lewat dong. Mungkin sama mage nih dia mati. Sama aja tuh. Oh, kalau dia udah stop di sini, dia bakal langsung masuk ya kayaknya. Baiklah. Anjir, kena burst nih. Waduh, masih dong. Tinggal satu ini doang. Baiklah, kelar. Nice, kita dapet Bison. Oh, yang tadi sempat ada di tim kita ya. Nice. Waduh, nggak dapet dong bintang 3. Apakah masih ada lagi? CB ST1, oke. Dan itu mungkin gua mau coba sekali lagi untuk CB5 ini, gua penasaran sekali. Oke, gua paham. Kayaknya memang harus kita pakai defender nih. Kita coba pakai ini saja, cardigan kita ganti sama archernya dulu. Gua ganti dulu sementara. Cuma buat nahan orang itu aja sih. Oke, ini dia. Kita coba lagi. Pertama kita ngumpulin pos dulu. Oke, kita bantu Pigna di atas. Karena dia ngebloknya cuma satu doang. Nice. Kita mulai blok pakai ini di sini. Kita serang dari belakang juga. Gua butuh healing. Bisa healing. Gua lihat-lihat kalau misalnya dia stop. Saya hidupin. Wah, di mainnya lumayan sakit deh.
Nice. Oh, udah keblok. Oke. Okay. Nanti aja. Kita stun. Meteor. Oke. Tinggal 9. 9 lagi. Nice. Wah. Tinggal anak-anaknya doang nih. Waduh, rank-nya jauh bener nih. Oke, selesai. Nice, nice. Bintang 3 di CB 5. Oke, setelah ini ada CB ST1. Oh, ini cuma story doang nih kayaknya. Gue coba selesaikan. Apakah masih ada lagi? Oh, dan ternyata masih ada di CB 6-nya ya. Baiklah guys, untuk video kali ini gue akhiri, udah 5 stage. Oke, lumayan. Dan di next video kita lanjut lagi di CB 6 dan seterusnya, oke? Dan sampai jumpa di next video. Bye!